Jadi lebih balik tu dah azan kan, so buka dalam kereta je lah. Oh, okay, okay. So balik tu kereta siapa ambil? Macam kau tengah buka puasa, siapa yang ambil? Bawa kereta, siapa gegel lah. Kan masih lagi menggorek eh. Kita nak bercakap dengan pelumba basikal kita. Jiju. Eh bukan. Ini fighter Jiju. Tadi dah menang dengan Jiju dah. Yeah. Right. Jauh nun di sana di Australia kita bersama dengan Syah Fir. Fir? Firman. Firman. Syah Fir, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Assalam. Wow. Apa khabar berpuasa di perantauan? Alhamdulillah so far cukup. Tapi puasa berapa lama? Berapa jam? Sebab sini pukul 5 lebih dah buka dah. So okey lah daripada pukul 5 sampai pukul 5. So 12 jam lah. Lebih kurang. Tak jauh dengan Malaysia lah. Malaysia 13 je. Lebih kurang lah. Lebih kurang Sabah lah. Sabah awal kan. Pukul 6 pukul 5 dah buka puasa kan. Tapi macam sahur pukul apa? Pukul 4 lah. 4 saya dah bangun. Dah prepare meal apa semua. Makan apa semua. Tanya azan pukul apa subuh? Pukul 5 suku. Pukul 5 suku. Awal. Habis macam mana? Training masih lagi berjalan seperti biasa ataupun dikurangkan ke? Macam mana? Training jalan seperti biasa. Jalan seperti biasa. Cuma dia lambatkan sikit lah waktu kita orang punya track tu. Biasa start pukul 1. So dia start pukul 2 lah. So by the time habis track tu memang dah boleh buka lah. Sama ada dalam kereta ke buka. Tapi memang training sampai buka puasa lah eh. Sebab kita orang training biasanya daripada macam kalau start pukul 1 habis pukul 4. So jadi macam kalau dia start pukul 2 kita orang habis pukul 5 lah. Jadi on the way balik tu dah azan kan. So buka dalam kereta je lah. Oh, okay. So balik tu kereta siapa ambil? Macam kau tengah buka puasa, siapa yang ambil? Bawa kereta, siapa gegel lah. Kan masih lagi menggorek eh. Cuba. Ya, mesti lah Australian girl yang ambil dia kan. Dia mana tahu jalan kat Australia tu, dia naik basikal dia tahu lah celok-celok. Dia balik naik basikal kot, mana naik kereta. Dia buka puasa dalam kereta dia. Oh ya, yeah, kuasa dalam kereta. Mesti ada girl. Aduh. Kalau pegang steering, buka-buka puasa ni bahaya. OC punya undang-undang ketat. Melainkan di sebelah kau ada orang bawa kereta. Macam tu eh? Ya, aku tahulah. Macam dekat sana, siapa yang jaga makan minum bro? Tengok dia jawab apa? Aku nak tengok dia jawab apa je. Ni memang, bila kita dah duduk dekat sini memang 100% sendirilah. Kita punya apa ni, makanan semua memang kena masak sendiri. Masak apa selalu? Depends lah, depends. Macam saya masak simple-simple je. Tapi kalau macam ingin masakan Malaysia ke apa semua kan, saya masak lah kari ke. Oi, geti masak lah. Kari lah eh? Geti. Habis kau tak bisik ke? Kau tak jaga makan ke apa ke? Itulah kita kena manage sendiri lah. Kita kena manage sendiri lah. Sebab yelah, kalau bulan puasa ni banyak macam dugaan tau. Betul. Nak duduk Australia lagi lah banyak dugaan. Dugaan lah. Banyak tu. Australia kau keluar masuk tahun dia je. Dugaan tu. Kadang-kadang buka kat rumah Jiju juga. Kadang-kadang buka rumah Jiju. Jiju sedap lah buka rumah dia. Bini Jiju yang ada. Itu lah. Makan dengan Jiju dekat lah. Dalam 20 minit. Tak tahu sangat. Itu apa-apa aku tanya Jiju je. Jiju banyak bongkar rahsia dia. Oh Jiju, kau tanya pasal girl, kau punya girl je, dia senyum je. Dia gelap je. Dia lain tu banyak banyak. Tadi tak nak aibkan kawan-kawan dia. So biar aku dengar daripada mulut kau sendiri kan. Okeylah ni Syah. Alang-alang kita dah call awak ni kan. Jadi dia mesti rindu dengan perantauan, betul? Dekat-dekat dara mara mak ayah kat sini kan. So bolehlah buat ucapan selamat berpuasa. Nanti raya nanti kita call lagi. Semua tu lah saya nak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada family and yang mengenali diri saya dan seluruh rakyat Malaysia lah. Game yang terdekat bila? Tak ada lah. Apa ni?
ni memang straight to Olimpik lah. Oh, aku tak sabar. Sabar. Eh, kau tak buat persahabatan ke? Kita Harimau Melayu buat persahabatan. Persahabatan? Kau ingat apa? Tak ada apa-apa berita. So, memang hari tu yang National Championship tu last lah kita punya competition. Baik. Oh. Chillax. Okay, bulan puasa. Penuhkan ibadah. Ha, lepas tu nanti fokus pada kayuhan. Kayuhan Olimpik. Okay? InsyaAllah. Itulah you guys. First medal of gold. First gold medal. First gold medal. Terbalik-terbalik. Pandai-pandai lah betul kan. Sebab dia dah cakap semua kan. So, kau pandai-pandai lah susun ayat dia. Jangan gelap kari weh. Okay Syah. Okay, salam dengan Jijo kalau jumpa Jijo. InsyaAllah. Ada sama puasa kat sana. Taking care. Stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.